Hai Rasulullah, kenapa engkau baca subhanallah, baca Allahu Akbar? Gak langsung pergi. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dihimpit oleh kuburannya. Benar-benar dijepit oleh kuburan. Orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang enggak soleh bagaimana? Kata para ulama, ini hadis mengerikan. Termasuk hadis paling ngeri. Ceramah satu jam lalu tanya. Ya, mau tanya. Tanya apa? Lah orang-orang Wahabi bilang enggak mau tahlil. Kenapa? Tahlil katanya enggak ada dalilnya. Siapa yang bilang begitu? Itu dosen saya. Dosen kamu itu dosen apa? Apa dosen fikih syariah? Dosen hadis atau dosen pertanian? Ya pokoknya dosen. Sekarang ini kan pokoknya kan. Pokoknya punya gelar profesor doktor mengomentari masalah agama. Ya ngawur. Haram mengikuti sistem pemerintahan Kanjeng Nabi. Loh. Kok haram? Khulafaur Rasyidin itu apa? Kalau ada orang alim, ahli ilmu agama menjadi presiden, enggak apa-apa seperti Rasulullah sekaligus menjadi hakim, menjadi kadi. Khulafaur Rasyidin itu juga memutuskan, juga berfatwa. MUI dulu gak ada karena muftinya langsung khalifah. Makanya di dalam kitab-kitab fikih syaratnya khalifah harus mujtahid, harus adil, harus macam-macam. Enggak bilang haram ya, karena apa namanya, dia keahliannya ya bukan hukum, bukan profesor ilmu agama, tapi hukum Pancasila. Profesor Pancasila jangan mengomentari ilmu agama. Akhirnya ya rusak. Nanti itu mengundang bahaya. Akhirnya barang yang halal diharamkan, haram dihalalkan. Ada lagi yang fatwa jilbab, apa katanya? Gak wajib. Loh, kok jilbab gak wajib? Tapi sekarang ini orang mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyimpang dengan agama, kadang sakti. Mengapa? Setelah melecehkan jilbab, anaknya diangkat jadi direktur. Entah apa hubungannya itu. Ini insya Allah sebagian ngerti, sebagian gak ngerti. Yang gak ngerti, biar gak ngerti, gak apa-apa lah. Ke depan, sini. Itu dari Bogor yang... Sini Ustaz. Di atas. Nah, tahlil, tanya dia, terus sebenarnya tahlil ini ada dalilnya apa enggak, Kiai? Saya tanya pada dia, kamu minta berapa dalilnya? Tahlil. Minta berapa? Ya ndaklah. Loh, kok ndak gimana? Tahlil ini sejak dulu sudah ada. Tahlil ini kan intinya mendoakan orang mati. Mendoakan orang mati itu anjuran Al-Qur'an. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul Babus Shadaqati 'anil Mayyit, anjuran sedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan oleh Imam Nawawi, qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala, babud du'a 'anil mayyit, anjuran doa untuk orang mati. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Orang-orang yang datang sesudah mereka akan berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan ampuni saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan membawa iman. Dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang mendoakan ampunan bagi dirinya dan ampunan bagi pendahulunya yang meninggal dunia. Berarti ayat ini motivasi, anjuran mendoakan orang mati agar dipuji oleh Allah. Berarti mendoakan orang mati itu anjuran Al-Quran.
tahlil mendoakan orang mati. Ada pertanyaan, itu berapa kali mendoakan orang mati, Kiai? Apa gak cukup ketika sholat jenazah? Gak cukup. Karena di dalam hadis ini ada lafaz yaquluna. Yaquluna itu kata anak-anak pondok disebut fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata para ulama maknanya istimrar tajaddudi, terus-menerus dan selalu dilakukan. Artinya apa? Mendoakan orang mati, spiritnya terus-menerus dan selalu kita lakukan sampai kita juga mati. Begitu disampaikan, tanya lagi, itu kan doa, Kiai. Terus, tahlil itu kan baca zikir untuk orang mati. Apa ada dalilnya? Lah, dikira enggak ada. Baca zikir untuk orang mati, kamu kira siapa yang awal mula melakukan? Bukan Kiai Jawa, bukan ulama Melayu, bukan ulama Betawi, bukan ulama Aceh, bukan. Siapa? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya banyak. Hadis hasan riwayat Imam Ahmad. Riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi dan lain-lain. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Sahabat Jabir berkata, "Kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd ibn Mu'adz yauma mautihi." Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman Sa'd bin Mu'adz pada hari ia meninggal dunia. Ada sahabat meninggal, Rasulullah bersama para sahabat takziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, thumma dufina wa suwiya alaihi turab, kemudian jenazah itu dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih duduk-duduk di atas kubur, tak langsung pergi. Faqal subhanallah tawila. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah. Lama. Summa qala Allahu Akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat baca Allahu Akbar. Satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Setelah lama, falamman syarafa. Setelah Rasulullah berhenti, qilalah. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, malaka tusabbih fatukabbir?" Hai Rasulullah, kenapa engkau baca subhanallah, baca Allahu Akbar? Gak langsung pergi. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laqad tadayaqa 'ala hadzal 'abdi shalih qabruhu." Hamba Allah yang saleh ini tadi benar-benar dihimpit oleh kuburannya. Benar-benar dijepit oleh kuburan. Orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang gak soleh bagaimana? Kata para ulama, ini hadis mengerikan. Termasuk hadis paling ngeri. Mengapa? Orang soleh dijepit kuburan. Dan yang bersaksi soleh Rasulullah. Kalau yang bersaksi baik tetangga kita, tidak meyakinkan. Kalau cuma tetangga. Karena kalau ada orang mati kan, saudara-saudara ini baik apa enggak. Kalau agak baik, biasanya ramai. Baik kan begitu. Tapi kalau enggak begitu baik, jawab suaranya kan enggak jelas kan. Kayak sayup-sayup begitu ya. Enggak jelas. Ini yang bersaksi soleh Rasulullah. Yang mensolatkan jenazahnya Rasulullah. Masih kurang apa? Dan ketika meninggal, Sa'd bin Mu'adz ini ketika meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihtazzal 'arsyu li mauti Sa'din." Arasy bergoncang karena meninggalnya Sa'd. Ketika sahabat Sa'd ini meninggal, arasy bergoncang. Mengapa bergoncang? Arasy ini senang menyambut datangnya ruhnya Sa'd. Ruhnya disenangi arasy, masih dihimpit. Karenanya Rasulullah baca zikir hatta yufarrajahullahu an, hingga akhirnya Allah melepaskannya dari jepitan kubur. Berdasarkan hadis ini,
zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Itu tahlil. Karenanya tahlil yang bagus itu dibaca di kuburan. Habis talqin ya, baca tahlil baru pulang. Mengapa? Kalau dijepit biar gak lama-lama. Karena pasti dijepit. Memang kita ini kan terburu-buru. Biasanya kalau ada tetangga meninggal sejak habis subuh tuh sudah nungguin merawat. Nanti jam 8, jam 9 dimakamkan. Setelah itu pergi ke pasar, ke sawah, kemana. Nanti tahlilnya malam hari jam berapa biasanya tahlil itu? Habis isya jam 8. Mulai jam 8 pagi, nunggu bantuan jam 8 malam. Mana gak ada yang bantu? Ini tahlil. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.